lagi di Starting Eleven News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Chelsea mengambil keputusan darurat untuk menutup sementara fasilitas latihan untuk para pemain dalam akademi mereka pada Senin 11 Januari 2021. Langkah itu dilakukan setelah adanya temuan kasus positif virus dalam lingkup organisasi pembinaan pemain muda klub asal London itu dalam tes yang dilakukan pada akhir pekan lalu. Pihak klub sudah melarang segenap pemain dan staf beraktivitas maupun datang menuju tempat latihan yang terletak di area Cobham London itu untuk melakukan pembersihan secara menyeluruh. Bek Real Madrid Eder Militao baru tampil dalam 3 pertandingan musim ini. Situasi ini membuat Militao terus dikaitkan dengan pintu keluar klub. Kini menurut laporan Football Espana, Tottenham Hotspur tertarik untuk mendatangkannya. Jose Mourinho diklaim meminta klub untuk merampungkan kepindahan sang pemain dalam waktu dekat. Walau sudah memiliki Toby Alderweireld dan Davinson Sanchez serta Eric Dyer yang juga bisa ditempatkan sebagai bek tengah, Mourinho tetap menilai bahwa Spurs memerlukan tambahan pemain. Terlebih bek tengah yang tersisa di dalam skuad hanyalah Jota Sanganga dan Joe Roden yang masih minim pengalaman. Robert Lewandowski mengenang mantan manajernya Jurgen Klopp dan menganggapnya seperti bad teacher saat masih di Borussia Dortmund. Namun, konteks buruk yang dimaksud di sini adalah dalam arti yang baik karena baginya Klopp bukan seorang ayah. Klopp merupakan sosok penting yang membawa Lewandowski ke Dortmund dari Lech Poznan pada 2010 silam. Di Dortmund, Lewandowski dan Klopp kemudian memenangkan double winners pada musim 2011-2012. Selain itu, di tangan Klopp, Lewandowski juga menjelma menjadi penyerang yang disegani. Tim kasta kedua Liga Inggris, Cardiff City, memberikan kabar duka terkait salah satu pemainnya, Saul Bamba. Bek asal Pantai Gading tersebut menderita limfoma non-Hodgkin atau kanker, di mana tubuh terlalu banyak memproduksi limfosit normal sejenis sel darah putih. Pemain yang didatangkan Cardiff pada 2016 itu saat ini tengah menjalani kemoterapi untuk membantu kesembuhannya. Gelandang muda Tottenham Hotspur, Alfie Duffin, membuat dampak besar ketika ia menciptakan sejarah untuk klubnya pada laga putaran ketiga Piala FA melawan Barnet. Ia mencetak gol dari tiang dekat untuk menjadikannya 5-0 dalam waktu 60 menit laga berjalan di Rose Park. Duffin, yang berusia 16 tahun pada Agustus, pindah ke Spurs dari Wigan Athletic pada Juli dalam kesepakatan bernilai 300 ribu pound. Mourinho pun memberikan opininya terhadap Duffin yang disebutnya memiliki potensi besar. Mourinho tak kaget ketika Duffin membuat rekor, sebab Mou telah mengajak Duffin ke tim utama sejak pramusim lalu. Kota Madrid diterpa badai salju pertama dalam 10 tahun terakhir. Akibatnya banyak tempat-tempat yang tertutup.